bakal membeli Arapaima seharga 60 juta rupiah guys. Pastikan kalian tonton video ini sampai habis guys. Tekan tombol like, satu like sebagai satu langkah kebaikan kalian menuju surga. Yang like hati-hati kalian akan dicari. Pocong. Jadi karena banyak dari kalian yang request untuk mengisi mega tank kita yang kurang ikan ini guys. Jadi aku jauh-jauh dari Bali terbang langsung menuju Jakarta untuk melihat, dan jika ada beneran ikan gede Arapaimanya kita bakal langsung beli ya guys ya. Jadi Arapaima adalah salah satu ikan tawar terbesar ya guys ya, dan ini kayaknya ikan purbakala guys yang panjangnya jika 12 tahun mungkin sebesar ini guys, bahkan lebih besar lagi guys. Makanya aku pengen beli, dan ini semua request dari kalian semua ya guys ya. Tonton makanya sampai habis guys. Dan akhirnya kita udah sampai Jakarta guys, dan kita bakal langsung ke tempat pembelian ikannya guys. Ternyata tempat ini lumayan besar karena ada bak-bak yang sangat gede di sini guys. Dan ini dia ceritanya. Pesawat paling murah cuma keluar sekitar 800 ribuan ya guys. Nah, kalian lihat ini geter banget ya, baru fly, baru terbang, dan ini tuh. Oke, Cel, kita sudah sampai di tempat yang jual Arapaima paling besar. Apa kebenaran ada apa enggak? Kayaknya kita harus beli Arapaima di sini sih. Untuk menambah koleksi kita di rumah. Percuma kita punya mega tank, super tank yang panjangnya tuh dari situ sampai sini. Tapi ikannya masih kecil-kecil. Nah, itu akuariumnya. Kita beli nanti guys yang gede guys. Tunggu guys, kita lihat dulu di sini. Tapi pastinya kalian tonton video ini sampai habis guys. Kira-kira nanti yang mana aja kita beli ya, Cil ya. Buset, di sini ada ui, Cil. Tapi masih kecil-kecil, kasihan nanti dimakan-makan. Kan kita udah punya yang gede. Nanti takutnya kalau kita beli yang kecil, dimakan nanti sama aligator yang lain, Cil. Oh, ini ada koi-koi juga, Cil. Oh, ini juga. Oh, ini dari yang kecil, yang sedang, yang gede di sana, guys. Cuman di sini kayaknya jual koi itu masih yang kecil-kecil, Cil. Bibit-bibit aja. Tangannya pas. Hah, ada yang meninggal, guys. Ada yang meninggal, guys. Itu meninggal ya, Bucil? Ini lagi tidur. Kamu tahu nggak ikan itu tidur kayak mana? Itu bukan tidur, itu meninggal lah ya, Bucil. Jelas-jelas itu tidur yang meninggal ya, Cil ya. Ih, tapi bagus ini ikan apa ya, Bu Cil? Koi, koi namanya. Tapi koi kok ada yang warna silver kayak gini? Ini satu, Bros, pakai di rumah. Boleh lah guys, kita beli ini, guys. Iya, pakai di kamar, Bu Cil. Aku yang rawat. Iya, 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 kita beli yang ini, guys. Ya. Eh, mana nih abangnya ini lagi, guys? Bang. Waduh, enggak ada, guys. Jadi kita beli yang ini satu lah, guys ya, buat nambah koleksi. Cuma aku yang rawat. Ya, koi. Ini berapa satu harganya, Bang? Ini ikan apa? Bisa besar? Bisa. Bisa berapa besarnya? Segini bisa. Oh, yang di depan itu ya? Oh, mati nanti, Cil. Mati. Mati nanti. Kita cari yang lain lagi, Cil. Yang koi yang besar-besar yang mana, Bang? Oh, yang di belakang semua. Berarti di sini bibit-bibit yang kecil-kecil aja. Oh, kita lihat-lihat dulu lah guys, siapa tahu ada yang bisa dibeli ya. Ini apa nih, Bang? Wush. Ikan mas di sini dikasih makan predator, guys. Nanti beneran ada Mas Arapaima paling besar di sini, Mas? Ada. Ada, guys. Katanya paling belakang, tapi kita lihat-lihat dulu depannya, siapa tahu ada yang bakal kita beli. Mana? Ini bukan angsa, ini merpati, Cil. Waduh, aku gak berani sama bunglon lagi, Cil. Ini burung apa, Cil? Ini apa nih, Cil? Ini ayam merpati shocking. Eh, beli ya, Cil. Merpati raja, cuy. Oh, ini buat makan semua nih, guys. Apalagi yang kecil-kecil gini. Ini buat makan juga, Bang. Ikan apa ini, Bang? Oh, cireng laut. Oh. Ya untuk kaki-kaki ini ya. Mau makan kaki. Coba, Cil, masukin tanganmu, Cil. Ya. Tapi di bawah sana ada ikan yang gede-gede juga, guys. Oh, iya, itu ada yang mati kayak, guys. Mati apa tidur itu, Cil? Tidur. Tidur ya ikan ternyata kayak gitu, guys. Nih. Kan kita dari Bali nih ke Jakarta. Gimana nanti kita bawanya? Kita harus beli akuarium dulu berarti. Yoi. Ya, guys, kita tanya abangnya, guys. Buset, guys. Ini bunglon ya, guys ya. Ini yang bisa berubah warna kayak, Cil, kamu plaso. Ini lebih gede lagi, Cil. Biawain, Cil. Buset. Ini ada yang hah? Iguana. Oh, iguana. Yang bisa berubah jadi warna? Enggak bisa. Tapi kita belum pernah punya reptil ya, guys ya. Kita belum ada reptil sama sekali di rumah. Jadi kita jangan dulu, Cil. Karena ngeri-ngeri sedap sama reptil, Cil. Kau pegang lah. Coba, Bro. Enggak berani. Aku enggak berani. Bukan enggak berani, guys. Takut, guys. Coba, Bang. Waduh, nanti gigit. Waduh, guys, dibuka sama abang ya, guys. Santai aja. Oh, berani kau pegang itu? Ini apa iguana, Bang? Keras lu, keras. Harganya berapa? 5 juta setengah. 5 juta setengah harganya, guys. Ini yang mau beli langsung aja ke sini, guys. 5 juta setengah, tapi kita nggak berani. Iya. Nggak berani di rumah ini. Oh, keras ini, cuy. Ini sayur sama buah. Kayak batu. Makanan sayur sama buah. Wush, ngeri sih, guys. Aku nggak berani sih yang ini. Nggak berani. Kita lihat yang lain di akuariumnya dulu nih. Adik-adik ini udah subscribe belum nih? Udah, Bang. Udah ya? Masih dong. Kita beli akuariumnya dulu ya. Tadi ada apa-apa baju merah mana dia? Oh, ini dia ikan-ikannya, cuy. Ada ikan-ikan yang begini, guys. Ini koi bukan sih? Ini. Tapi kayak koi, Cil. Ikan kizin namanya. Cuma kalau kita beli yang kecil-kecil kayak gini kasihan. Harganya mahal juga, guys. 35.000 sampai 15.000. Takutnya dimakan sama aligator kita, guys. Hey. Mata balon. Oh, ini ikan mata balon, coy. Yang ini, guys. Yang mana lagi, Cil? Kau lihat, ini ikan apa nih, guys? Ini ada ikan kayaknya buat bersihin akuarium ya, guys ya. Nah, dulu nih katanya ya, Bocil. Kau pernah beli yang ini ya, Bocil? Nah, ini namanya ikan hantu. Oke, ada cerita nih. Aku kan beli, masukin, langsung hilang. Lah, nama juga ikan hantu? Itu dia, mahal lagi aku belinya. Berapa kau beli? 25.000. Ini 50.000 ya, Bocil. 50.000 nih, Bos. Ini mau digabungin sama Arapaima kita nanti enggak? Langsung hilang nanti. Coba ya. Kita beli ini satu. Mana masnya nih? Mas, nih boleh satu, Mas. Kita beli satu-satu yang aneh-aneh pokoknya enggak ada di Bali, Cil. Yang susulit dicari di Bali, Cil. Mumpung 50.000, Cil. Kita gas aja. Cari yang paling bagus ya, Bang ya. Yang paling sehat, Bang. Ini makanannya apa, Bang? Pelet. Pelet mau? Aman lah, guys. Makanannya pelet. Kita bakal beli satu ya, guys ya.
di atas ini ada ikan kayak mirip ikan hiu. Hitamnya sempurna. Oke, hitamnya sempurna. Dilihat apanya, Bang? Hitamnya warnanya itu ada cacat enggak, ada cacat enggak. Iya. Karena ini enggak cacat. Berarti bagus ini. Ah, langsung, Bang. Boleh, Bang. 50.000, guys. Lumayan, guys. Enggak dapat diskon ini, Bang. Wih, ini bagus, guys. Ini adalah akuarium air mancur di kamarku. Mau benerin ini, Jil? Aku mau. Cuman di atasnya ini enggak ada penutupnya. Sekarang kita tuh butuh yang ada penutupnya, Jil. Ini kita tanya abangnya dulu ya. Sabar dulu ini, tanya dulu ini. Wih. Oh, iya, guys. Bagus tuh. Kita bikin aja ini gimana caranya dia bikin asap kayak gini? Coba kita tanya sekarang abangnya, guys. Sabar dulu, guys. Masih diiketin sama abangnya, guys. Kita butuh asapnya aja. Yo, iya udah ada. Bang, ini apa nih, Bang? Biar bisa air mancur begini, Bang? Iya kan. Sistemnya apa kayak itu juga? Bisa pompa ini. Masih ini disambungin lubangnya ke di sini, ada lubangnya juga ini. Oh, ada lubangnya juga. Biar pasirnya muter-muter gitu. Iya, satu lagi ini air pengalir arah dari sini. Oh. Jadi pompanya satu mendorong ini. Pasir, turun di sana. Wush, keren ini sistemnya, guys. Nah, kalau yang ini gimana, Bang? Yang warna asap-asap ini, Bang? Itu ada mesin itunya. Dijual di sini? Ada mesin. Wush, kita beli, guys. Berapa harganya kira-kira, Bang? Murah. Saya beli yang murah-murah aja nih, Bang. Kita mau beli harapa ini, Mas, soalnya, guys. Katanya ada besar segini, Cok. Nih, guys, jadi nanti ini kita beli. Biar ada asap-asap begini, guys. Nah, 87.500. 87.500. Wih, belilah, guys. Kita harus beli asap-asap begini, guys. Ini buat apa nih? Yang ini, Bang. Buat ngarahin ini aja asap. Oh, ngarahin asap. Oh, iya, guys. Asapnya air. Mesin itu di sumber air, nah itu yang ngarahin. Oh. Ini bagus sih kalau dipakai di kamar, Cil. Ayo, Cil, kita gas lagi, Cil. Apa nih yang aneh-aneh nih? Kamu serius mau beli udang? Mati, Cil, mati. Berapa kali kita beli udang? Masih. Ini kan bawal nih. Ayo, Cil. Bawal ini, Mas. Kapiar itu, kapiar. Kapiar bisa gede. Bisa. Sejari, sejari. Kan kita pernah punya sejari. Yang kita punya yang segini itu yang mana itu? Itu yang sana. Itu bawal itu. Oh, bawal. Bang, yang ini dijual sama ininya, Bang, aksesorisnya, Bang. Oh, dapat nggak, Cil? Gimana? Taruh kamarku langsung. Taruh di kamar kau? Iya, yang tengah. Jadi isi arapaima, isi Bali apa nggak hancur? Ngaman. Aman. Ini berapa? 1.250 ya? Tadi dibilang 250 yang kayak gini, Bang. Ini katanya itu yang ini, yang ini, yang ini. 250, Bang. Itu kosongnya. Oh, yang kosongnya. Gimana, kau mau isi dalamnya apa enggak? Nah, isi lah. Tenaganya bisa gerak itu nanti. Oh. Cari yang bagus lagi, siapa tahu kau dapat yang bagus. Kita lihat dulu, guys. Ini di mana nih arapaimanya nih? Masih jauh sekali di sana, guys. Kita lihat di sini udah keracunan, guys. Saya melihat ikan-ikan yang bagus-bagus ini, guys. Ini ikan apa nih, Bang? Lele belang. Bisa gede. Seberapa gedenya? Saya nyari yang bisa gede-gede banget ini nanti gedenya. Oh, yang itu ini dia. Eh, Bocil, bagaimana ini, Pak? Angkut aja, Bu. Angkut sih. Abang nggak berantem sama RTC kita di rumah. Aduh, aku nggak tahu nama ikan lagi, Cil. Nah, ini aneh nih. BR lagi. 600.000 udah, Bocil. Kacau ini. Kita lihat-lihat yang murah-murah aja, guys. Soalnya kita beli arapaima nih. Apa nih? Ikan yang kerjanya tidur sekali nih, guys. Tuh. Malas. Malas ya ikannya, guys. Mana lagi nih? Hiu. Mana hiu? Ini hiu di rumah? Iya. Oh, ini dia, guys. Masih hidup? Soalnya kemarin gini, Pak, akuarium megatank kita kan. Itu listriknya mati, mati semua ikannya. Waduh. Kacau itu. Kacau itu, Bang. Ini bisa besar. Plasma. Yang bisa besar mana aja, Pak? Yang gedenya bisa besar. Ini hiu darat nih, bisa. Yang albino ada enggak hiu darat ini? Ada? Kita cari yang albino, guys. Kata abangnya ada, guys. Mana, Bang, yang albino, Bang? Enggak ada. Kalau yang itu hiu itu enggak ada yang albino. Oh, itu enggak ada. Nah, ini nih, Cil, aku pengen beli yang ini nih. Cuman takutnya kalau kita beli ini sama arapaima, mati arapaima kita, guys. Ini alligator kan. Padahal guys 250, guys. Gimana ya, Bu Cil? Apakah ada plan lain kau mau bawa? Oh, taruh di ember, dong? Iya, taruh di ember. Di ember? Iya. Kura-kura yang mana? Yang kepala panjang. Kapan lagi kita nih, guys? Gimana ya, Bu Cil? 250? Angkut. 250, Bang, ya? Kalau 250, saya beli, Bang. Yang itu aja, Bang. Yang belakang, Bang. Boleh, Bang. Yang itu, Bang. Yang di belakang tadi nggak ada. Yang ini. Yang mana? Ada. Ada. Oh, yang belakang dulu? Yang belakang dulu aja, Bang. Ayo, Bang. Abang namanya siapa tadi, Bang? Belum nanya saya. Pak Yul. Nih, Bang, kita nyari lampu dulu, Bang. Lampu kita rusak di rumah satu. Jadi kita beli lampunya dulu. Berapa rusak lampunya di rumah? Rusak satu, guys. Berarti satu aja, guys. Kita coba, guys. 451. 142, Bang. Boleh, Bang. Kira-kira ada yang bisa nembak kita habis berapa, guys, nanti, guys, buat beli ini, guys? 500.000. Nambah mega tank kita, Cil, ya. Yoi. Sekarang kita cari gini ya, guys. Alat apa lagi nih, Bos? Alat pompanya ya, Bu Cil. Yang kalau istri mati itu nggak mati ikannya. Nah, ini dia, guys. Kita beli satu yang ini, guys, ya. Alat buat biar ikannya masih hidup, guys. Kita bawa dari Bali soalnya nih, Bang. Harus hidup ini, guys. Kalau mati bencana, Cil. Ini bencana. Jadi ini bisa di power bank. Atau enggak nanti kita mampir, kita bawa mobil nih. Mampir ke akuarium. Pulangnya kita bawa towing kemarin, guys, mobil kita ke sini, guys. Terus sekarang pulang naik mobil kita. Harus bawa ini, guys. Soalnya juga kalau naik pesawat bawa ikan enggak boleh. Iya, enggak boleh. Boleh. Boleh ya? Bawa dulu ke karantinanya. Kasihnya aja. Oh iya? Enggak pernah sih. Takutnya nanti dia bawa sana enggak boleh. Bencana lagi, Bang. Okay. Ini cara makainya gimana nanti, Bang? Langsung aja nih, Bang. Ini juga nih. Ini kan ada selangnya tuh, Bang. Selangnya di sini. Ya. Oksigen. Ini kan masih kan belum. Dekat. A few moments later.
Cil, gimana kalau kita beli, kalian lihat nih. Kura-kura leher panjang. Kura-kura si Ben. Nah, ini di Bali jarang nih. Jarang. Kita wajib beli nih. Dan makannya ikan-ikan kecil. Sehat gak nih, Bang? Aman hidup nih. Aman. Harusnya aman ya. Yaudah guys, kita beli kura-kura ini guys. Kura-kura si Ben. Nih, kalian lihat ya guys ya. Ini dia kayaknya makanannya nih mau dimakan nih guys. Cuma dia lagi gak makan. Ini galak gak, Bang? Bisa gigit orang gak? Bisa. Nah, ini guys, abangnya guys. Bang Joni guys. Cobain, Bang. Bus, lehernya panjang sekali adik-adik. Opet ada mainan sekarang sih. Iya, nyebur dia. Ini dia guys, kura-kura leher panjang cowok dinosaurus. Ih, kayak dinosaurus ini, Cel. Dia bisa di darat berapa lama, Bang? Lama, harus ada airnya. Harus ada air. Emang kura-kura air berarti. Iya, kakinya. Kau tahu enggak dinosaurus yang leher panjang? Tahu. Ini saudaranya. Kau lihat lehernya panjang ini, Cil. Kayak ular, guys. Sumpah ngeri sekali ini, guys. Masih bisa besar lagi daripada ini. Masih. Seberapa paling besarnya ini, Bang? Ya, sekeramik ini masih bisa. Si keramik masih bisa. Berarti lehernya makin panjang lagi. Oh my God. Ini lehernya segini, guys. Jadi dari kakinya aja kita lihat ini kayak putri duyung. Jadi kaki-kaki kalau hewan-hewan laut itu biasanya kayak gini, guys. Ada siripnya kayak gini, guys. Buat apa? Buat renang, Cil. Gas ini. Gas. Kita gas, guys. Beli bawa pulang ya, guys ya. 1 minute later. Jadi ini dia, guys. Saatnya kita untuk melihat dan membeli arapaima, guys. Kita lihat ada yang gede nggak? Mana? Ya ampun, Mas. Styrofoam dong. Styrofoam ini, Cil. Arwana red, Cil. Super red, guys. Kita lihat harganya, guys. Kocak. 8,5 juta. Oh, ini masih murah. Ada yang 50 juta. 60 juta, guys. Ush. Ada NMAX. Guys, ini red, guys. Guys, kita cari, guys. Ikan arapaima, Cil. Mana, Cil? Kita beli dulu, guys. Ini buka. Bang. Nah, ini ada bangnya, guys. Ini kayak mas yang kecil-kecil dulu kita beli. Nyari arapaima, Bang. Yang biasa aja dulu. Habis itu kita lihat yang gede, guys. Kita beli, guys. Mana, Bang? Arapaima yang ini? Ya. Yang ini apa, Bang? Wolfish. Wolfish. Walago. Walago. Bisa besar? Bisa. Seberapa besarnya? Saya nyari yang besar-besar aja, 1 meter. Kalau yang ini bisa besar sekali. Minimal 4 meter. Meter. Yang di sini paling gede berapa meter? 2 meter. Ya udah, Bang. Kita beli yang ini. Harganya berapa, Bang? 3 juta. 3 juta. Bisa nego. Bisa nego ya. 3 juta bisa nego, guys. Ya udah, Bang. Kita beli yang ini, guys. Arapaima yang kecil. Yang cowok, Bang. Yang cowok, Bang. Kita beli satu, guys. Arapaimanya, guys. Cowok ya, Bang? Cari yang paling bagus ya, Bang ya. Yang super-super kualitas. Nama Bangnya siapa, Bang? Namanya, Bang? Joni. Joni. Guys, sekarang ini hari Jumat berkah. Semoga berkah kita membeli ikan-ikan ya, guys ya. Ini dia. Cari ini yang bagus ya, Bang ya. Ini mau dibawa ke Bali soalnya, Bang. Cowok ya, Bang? Yang cowok. Masih oksigen full. Yang kecilnya 3 juta, guys. Apalagi nanti kita lihat yang gede, kira-kira berapa ya, guys ya. Sama kita beli makanan-makanan ikannya. Iya. Nanti aku yang urut. Betul. Sampai gede ya. Iya. Yang gede langsung kita taruh kolam. Udah fresh tuh. Oke, Bang. Ini dia, guys. Arapaima, guys. Yang paling bagus ini, Bang? Mantap. Ini dapat bonus ikan kecil-kecil, Bang. Ini kasih. Ya, makasih, Bang. Bang Joni ini baik sekali, guys. Iya, Jumat berkah ini, guys. Jumat berkah. Sekecil ini loh, guys. 3 juta. Yang besar. Yang besar nih sekarang kita lihat nih. Gas. Oke, Bang, ini gas ya, Bang ya. Kita lihat yang harganya yang paling gede, guys. Langsung kita beli, guys. Let's go. A few moments later. Kita lihat arapaima, guys. Mana, guys, arapaimanya, guys? Kita lihat-lihat dulu, coy. Kita lihat dari sini, guys. Oh, ini ikannya. Nah, ini ikan aligator, guys. Ini kita di rumah udah punya nih, Cil. Jadi, ini dia ikannya, guys. Mana ikannya ini, guys? Gak ada, Cil, ikannya, Cil. Mana arapaimanya, guys? Ini, coy, ini, coy. Oh, ini koi. Koinnya berapa, Bang? 350. Oh, 350. Sama berarti, sama, guys. Sama di Bali banyak, guys. Tuh, ini arwana. Apa ini? Aligator albino. Ini 1,5 juta, guys. Buset, ini yang di rumah nih, Cil. Wah, berapa ini, guys? Yang ini berapa, Bang? 1.500.000. Yang ini? Ya. 3 juta. Yang serumah yang segini sih, yang di rumah. Cuma yang di rumah nggak albino. Iya. Ini albino, guys. Tapi masalahnya satu. Bawa pulangnya gimana? Ini yang bermasalah. Buset. Nah, yang ini kita punya, guys. Lele yang ini, guys. Tapi lebih gede, guys. Oh, ngeri ini, guys. Ini bisa nyaplok, guys. Ini kalau seukuran tangan ya. Ini setanganku aja nggak cukup ini, guys. Nggak cukup ini dicaplok, guys. Sudah sebesar ini, guys. Manis. Hah? Bawal kita tuh. Wah, itu bawal. Bang, bawalnya berapa, Bang? Iya, 300. Oh, 300, guys. 1,5 juta yang ini. Masalahnya bawanya, guys. Kita cuma punya slot satu buat bawa yang paling gede, guys. Harusnya kita tinggal di Jakarta, Cil. Ini tadi ada yang kecil, Cil. Kita beli yang kecil aja ini di situ. Susah. Apa, kenapa emang ya? Jarang makan. Jarang makan? Kok bisa jarang makan yang itu? Wih, ini ikan apa, Cil? Oh my God. Oh, ini hiu ya? Punya di rumah? Guys, guys, ini dia, guys. Oh my God. Arwana, Cil. Buset. Ini bisa makan orang, Bang? Buset, guys. Paling ditelan. Guys. Bisa dipegang? Buset, abangnya berani sekali, guys. Ini udah kayak bapaknya sendiri, abangnya ini, guys. Anak abangnya ini, guys. Namanya siapa ini, Bang? Paijo. Paijo namanya, guys. Wih, ini kayak bukan ikan loh, guys. Kalau kalian lihat ini kayak patung, Cil. Ini bentukannya ini bagus banget, Cil. Warnanya emas, Cil. Boleh dipegang, Bang? Boleh. Coba. Harganya berapa, Bang? 60 juta, guys. Kita beli gimana, guys? Kita beli ya, guys, ya. Kita coba buat pegang nih. Cuman ini terlalu besar, cuy. Lihat ya. Size-nya. Tunggu dia kesini dulu. Pegang pelan-pelan. Makanannya berarti ikan kecil-kecil kayak gini aja, Bang? Enggak, ya. 20 cm. Badannya. Tapi hari ini sudah makan. Padahal mau lihat aku dikasih makan, guys. Tadu dulu, Jel.
Si, oh my god. Tahanku segini, guys. Buset. Oke, Bang, kita beli yang ini, Bang. Kita pegang sekali lagi, guys. Terima kasih Sultanku, Kapus Diamond, banyak kali pengikutnya.